Oke teman-teman, sore hari ini mendarat ALS 144 Medan Bandung. Mendarat di Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita berada di loket ALS Palembang. Di sini baru tiba ALS 144 dari Bandung tujuan Medan, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Unit ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1521 ya, ular jahat. Itu ada stikernya air terjun Simatupung. Nah ini teman-teman, ayam penumpangnya. Loket ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9 Palembang ya. Loket berhadapan dengan loketnya Sari Mustika. Kemudian di situ ada Spiro Mauli. Paketnya lumayan ini, luar biasa ini untuk trip Bandung. Sewanya lumayan ramai ya teman-teman. Di loket Palembang ini menaikkan paket biasanya juga. Tadi informasinya ada sewa yang mau ke Medan ya teman-teman. Luar biasa paketnya. Memang kita kalau untuk trip Bandung, kalau kita perhatikan memang paketnya luar biasa ya teman-teman. Mercy OH1521. Nah itu petugas loketnya Mas Eko dengan Pak D ya, bersama krunya menaikkan paket ya. Oke teman-teman, ini tampilan depannya ya. ALS 144 New Eurostar Medan Bandung. Karoserinya apa, Mandi? Cipta Karya. Cipta Karya. Karoseri Cipta Karya ya, teman-teman. Ular jahat Medan Bandung. Nih. Dengan sasis 1521, teman-teman. Tadi ada krunya Bang Hasbullah ya. Sewanya lumayan ramai ini. Kemudian di loket Palembang juga dapat tambahan sewa ya. Kita doakan unit ini terus bertambah sewa dan paketnya teman-teman. Eurostar. Oke teman-teman, ini tampilan sampingnya ya. ALS 144 dengan bodi Cipta Karya.
sasisnya OH1521. Di loket Palembang ini istirahat sebentar ya teman-teman. Ada yang ke kamar kecil maupun mau makan ya. Sebenarnya ada rumah makan Tri Arga di loket, di sebelah loket ALS Palembang ini. Selanjutnya unit ini menuju Medan via lintas timur ya teman-teman. Informasi dari sewanya tadi sewa timur. Luar biasa. Jadi unit cooler ini masih sanggup berlari di lintasan Medan Bandung. Oke teman-teman, ini tampilan belakangnya ya teman-teman. LS144 karoseri Cipta Karya. Oke teman-teman, tidak berhenti lama ya teman-teman. Penumpangnya sudah dipersilakan naik. Artinya unit ini akan segera diberangkatkan menuju Kota Medan. Air terjun Simatutung. Nah itu teman-teman, ada stikernya untuk ALS 144. Sewanya lumayan, paketnya pun luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, ALS 144 melanjutkan perjalanan menuju Medan teman-teman. Kita doakan unit ini lancar di perjalanan, tiba dengan selamat di Kota Medan tanpa kendala satu apapun teman-teman. Sekian video kita siang sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.